dekat yang selalu dengan kita masa kita sebelum PKP tu. So bila waktu P, bila masa waktu PKP ni dia macam Assalamualaikum, Anas di sini. Jadi pada hari ini aku tak nak simpang banyak sangat pasal video game ataupun tak nak ajar korang tentang educational stuff. No. Today I want to talk about my thought about 2020. Seperti kita tahulah, dah sampai penghujung lah tahun 2020 ni. Iaitu pada hari ini adalah tarikhnya 31 Disember tahun 2020. Dan esok adalah 1 Januari tahun 2021 lah. Jadi kalau kita tengok dekat media sosial memanglah membuat meme pasal tahun 2021. Ada yang keluar masuk dari toilet, ada keluar dah masuk tahun 2021. Yeay. Okay, tapi hari ini kita nak cakap tentang tahun my thoughts lah tentang 2020 ni. For me tahun 2020 ni adalah satu tahun yang agak mencabar. Kerana saya, kenapa saya kata mencabar? Kerana kita dilanda dengan satu wabak, wabak pandemik, wabak penyakit dipanggil sebagai coronavirus ataupun singkatan COVID-19. So benda ni telah menyebabkan, mengakibatkan banyak benda buruklah berlaku kepada negara kita, bukan sahaja kepada negara, bahkan kepada seluruh dunia. Dan bukan itu sahajalah, macam saya sendiri as a student, kami students memang ada masalah lah, iaitu macam mana nak belajar, macam mana nak jumpa cikgu dan sebagainya. So kami buat online class. However, in my opinion, online class are not very really good. Sebab first of all, korang macam there are some student yang memang tak ada capaian internet yang elok. Ada student yang memang tak berapa elok sangat dia punya internet tu. Jadi dia nak cakap dengan cikgu secara online tu akan ada masalah. Maknanya dia tak boleh ikut sekali. Okay. Kalau aku kalau buat online class, kalau aku macam dia buatkan kita student ni agak malas lah satu hal. Sebab most of, macam saya sendiri lah, kadang-kadang kita ni bangun pukul 7.30, lepas tu pukul 8 ada kelas. Kita bangun, kita dengar cikgu bercakap selama 1 jam macam tu, and then kita tidur dan berterusan sepanjang hari. Dan itu menyebabkan student dia akan rasa agak malas. Mungkin ada ramai lagi student, mungkin ada setengah student yang ada cara nak buat diri dia orang sangat semangat dekat, walaupun dekat rumah. Okay, tapi tak ramai. Macam saya sendirilah, kena buatkan saya agak fat. Okay, buatkan berat saya bertambah masa PKP, which is really bad. So daripada apa yang saya cakap tentang apa tu, tentang laziness tu, kita pun faham juga. Okay, masa PKP tu kita macam miss kawan-kawan kita, especially our best friend kan, yang selalu dengan kita masa kita sebelum PKP tu. So bila waktu P, bila masa waktu PKP ni dia macam miss gila lah. Which is macam kita macam rasa macam bila kita macam dah down tu, tak ada orang nak tu encourage kita, nak kita semangat tu, kita akan terus down. Okay, so kalau korang tak faham apa yang saya cakap, but my point is adalah masa adalah tahun 2020 ni, dia waktu dia macam kita dengan kawan kita agak sikat sikit. Sebab pertama sekali adalah kita kena ikut SOP satu hari. Okay, SOP. Yang kedua dia, kalau waktu PKP dulu tu, kita tak boleh jumpa kawan kita. Okay, selama saya tak ingat berapa bulan lah, memang lama lah kita berkata macam tu. Okay, tapi alhamdulillah lah sekarang ni dah masuk PKPP lah, which is kita dah boleh berjumpa. Okay, tapi still kena patut SOP. Okay, good. Lepas tu, dan seterusnya, apa lagi yang saya dah cakap? Yang saya dah cakap adalah walaupun benda-benda macam ni yang saya cakap tadi tu adalah susah bagi kita kan, walaupun itu adalah satu dugaan, tapi itu adalah dugaan, tapi itulah hakikatnya lah. Itu adalah satu dugaan yang mesti kita student hadapi. Sebab walaupun susah macam mana pun, kita kena usaha untuk push diri kita supaya kita dapat ilmu daripada cikgu masa cikgu tengah ajar, walaupun during offline class ke ataupun online class ke. Okay, sorry kalau saya cakap macam cikgu cakap terkelas tu macam biadab sikit, sorry about that. Okay, tapi masa cikgu ajar tu kita cuba fokus lah, cuba fokus, tak kisahlah waktu online class ataupun waktu pelajar dekat sekolah.
Dan tahun depan pun saya rasa untuk orang sekolah-sekolah asrama, saya rasa korang tak akan sekolah sampai bulan 3, kan? Okay? Kalau tak silap. Kalau saya silap, I'm really sorry. So, masa tu mungkin cikgu akan buat online class. So, make sure you guys focus. Aku start buat YouTube video pada bulan bila aku tak silap? Bulan 3. Okay, di mana satu video tu adalah video tentang Minecraft, video Minecraft, video game dan sebagainya. Kenapa saya buat video game? Okay, satu sebab dia adalah kerana saya nak improve saya punya confidence. Dan kedua, saya nak share apa yang saya suka dengan, yang saya suka main dengan korang. Dan ketiga, saya nak improve saya punya secondary language, which is English right now. Thanks to that, saya punya English memang improve gila masa saya buat test masa tu. Alhamdulillah. Okay, cumanya bila saya tengok view makin kurang, makin kurang, makin kurang, saya check ada beberapa faktor. Yang pertama sekali adalah dari segi bahasa suara. My voice, saya tengok saya punya suara memang tak berapa nak jelas lah. Di tengah main game, korang nampak korang main tapi korang tak dengar suara saya. Dan kedua adalah saya mungkin sebabkan oleh game itu sendirilah. Contoh macam game Minecraft, game Roblox, game apa-apa je lah game yang saya main yang saya rasa macam kurang popular dekat Malaysia ni. Sebab kalau dekat Malaysia ni kita tengok ada game, kebanyakan orang dia orang suka tengok game PUBG, Fortnite, ada lagi. Spider-Man dan sebagainya lah. Okay, so game-game macam Minecraft ni dia hanya popular dekat negara-negara luar. Kalau dekat Malaysia ni dia kurang sikit. So that's why saya selalu kata dengan saya, okay. So yang membuatkan game tu popular adalah disebabkan oleh culture masyarakat tu sendiri. Itu sebabnya kenapa video saya kurang lah. Then that's why I change saya punya konten daripada game kepada pendidikan. Itu satu hal. Untuk satu pertama, untuk saya share my knowledge dekat semua orang yang saya tahulah. Dan kedua, sebabkan tahun depan dah SPM, jadi saya terpaksa tukar. Saya tak nak macam main game banyak sangat. Okay, mungkin korang fikir macam, kau boleh je upload pada hari Sabtu, hari Ahad. But however, it's not like that. Tak boleh. Sebab pertama sekali, game ni kita nak main tu, kita kena main lama. Dia adalah macam kita kena main lama supaya kita punya level, kita punya point tu dia meningkat dan meningkat dan meningkat. Okay. Berbeza dengan education ni. Education ni korang hanya perlu share apa yang korang tahu. Memang kena ada belajar juga. Okay. Tapi at least lepas korang share tu, korang boleh tu. Okay. Yeah. Dan kedua tu salah satu sebab kenapa, dan saya nak beritahu korang lah yang tahun depan mungkin dah tak ada lagi dah saya buat video pasal game. Saya dah buat, saya dah berhenti dah. Saya akan masuk kepada education world. Dan tahun depan ada tahun yang pada saya adalah agak mencabar. Kerana tahun depan saya dah ada akan menduduki SPM. So, good. Wish me luck lah. Okay. Dan saya haraplah tahun depan saya dapat seimbangkan di antara saya punya school time, saya punya tuition dengan YouTube juga. Sebab YouTube ni bila saya buat, saya ada passion, saya ada rasa seronok bila buat. Saya buat ni bukan saja-saja, bukan sebab nak duit. Yes, kita tahu kalau lepas 1000 subscriber tu, kita boleh dapat duit. Okay. Dan bukan tu, bukan sebab tu lah. Yang salah satu sebab nak share dan saya punya knowledge kepada anda semua. Dan nak buat diri saya lebih seronok. Okay. So, I think that's pretty much it. I hope that my opinion, my thoughts about 2020 tak buat korang sakit hati. Okay. Ni saya punya thoughts. Bukan korang. Okay, ni sekadar opinion semata-mata. Okay, kalau korang ada random thoughts korang sendiri tentang 2020 ni, boleh leave dekat komen. Jangan lupa like dan don't forget to subscribe. Enjoy! And that's all for today. Goodbye!